Salam Rayo bagi kita semua. Saya harap kabar saudara-saudara saya di sana baik-baik saja ya. Dan kabar saya di sini sangat baik. Seperti biasa, saya akan meramal zodiak ya. Di video ini saya meramal zodiak Taurus ya, saudara-saudara. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saudara-saudara saya ini membantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan like, subscribe, dan komen. Dan langsung saja kita ke topik pembahasan. Let's go. Di video ini saya meramal zodiak Taurus ya, saudara-saudara. Lebih tepatnya dari tanggal 21 sampai 30 yang akan terjadi kepadamu selama 10 hari di bulan September ya. Seperti biasa, saya akan meramal tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang akan kamu jalani. Langsung saja saya ke topik yang pertama ya, yaitu tentang kehidupan. Dan hasil ramalannya untuk zodiak Taurus khusus kehidupan yaitu belajar untuk lebih ikhlas, belajar untuk lebih ikhlas. Saya melihat di kehidupan kamu, kamu mendapat ya ejekan ataupun hinaan ataupun kamu ya, barang kamu dipinjam tidak dibalikkan, uang kamu dipinjam tidak dibalikkan. Belajarlah lebih ikhlas ya, karena pasti Yang Maha Kuasa akan membalas semuanya ya. Begitulah untuk kehidupan zodiak Taurus ya, saudara-saudara. Dan kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Dan hasil ramalannya untuk zodiak Taurus khusus percintaan yaitu di saat bersamanya semuanya terasa indah. Di saat bersamanya semuanya terasa indah. Saya melihat di dalam percintaan kamu, jikalau kamu bertemu dengan pacar kamu, kamu serasa dunia ini milik kita berdua. Begitulah tanggapan kamu yang saya lihat ya. Semoga percintaan kamu akan baik-baik saja ke depannya ya. Begitulah ramalan untuk zodiak Taurus khusus percintaan ya. Dan saya lanjut ke topik yang ketiga ya, yaitu tentang kehidupan. Tentang keuangan maksud saya ya. Maaf ya. Dan hasil ramalannya untuk zodiak Taurus khusus keuangan yaitu semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan di dalam keuangan kamu untuk 10 hari ini ya. Semoga kedepannya keuangan kamu semakin baik lagi ya. Ada jikalaupun kalau ada keuangan lebih, kamu sebaiknya ditabung ya untuk keperluan mendesak yang kita tidak tahu yang terjadi di kemudian hari ya. Begitulah ramalan tentang zodiak Taurus ya. Dan saya mempunyai saran untuk zodiak Taurus ya. Dan saran saya yaitu saatnya mencoba sesuatu yang baru ya. Pastinya kamu paham maksud saya ya. Saatnya mencoba sesuatu yang baru. Begitulah cerita ramalan tentang zodiak Taurus ya. Semoga bermanfaat dan bisa mengubah pola pikir kita ke depannya. Dan sampai di sini video saya. Salam Rayu bagi kita semua. Terima kasih.